pertanyaan yang melakukan yang resen Ustaz ya. Ini ada Akhi Rafli. Akhi Rafli, tafadhol untuk di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu ya, fiik. Eh, uh, afwan izin tanya Ustaz. Uh, jadi gini Ustaz, uh, saya mahasiswa di Universitas Umum. Terus uh, kit, uh, yang sudah saya telah A, bahwa teman-teman saya ini rata-rata uh, memang pergaulannya bebas gitu. Sementara saya, sementara saya sebelumnya di teman-teman SMA saya itu yang bisa istilahnya orang-orang yang soleh-soleh gitu ya. Nah, udah berpindah pergaulan itu. Jadi saya kaget tetap gitu. Dan saya udah masuk ke grup itu dan tiap hari kan pasti online dan ketemu terus gitu kan karena satu mata kuliah gitu nah apalagi pembicaraan mereka itu tidak ya seperti itu saya tidak tidak ada manfaatnya kalau maksud saya gitu setiap hari selain membahas pelajaran gitu itu bagaimana saya menanggapinya gitu karena kan kita juga nggak mau dapat dosa juga atau ceritain orang-orang gitu ya, Allah, nah, subhanallah subhanallah iya jamaah Tadi disebutkan bahwa saya salah satu yang menyebabkan hati keras itu ya pergaulan. Pergaulan yang mubah-mubah aja, yang mubah bukan dosa ya. Itu kalau kebanyakan hati jadi keras. Dengerin Quran males kita. Tapi kalau ngobrol yang ke timur ke barat yang nggak ada nggak ada gunanya itu bisa berjam-jam. Apa sikap muslim? Sikap muslim ya harus pandai-pandai dia hadir dan pergi. Ketika yang dibicarakan manfaat, pelajaran ini itu kita hadir. Ketika nggak berguna, kita minta izin. Yang kedua, kalau bisa kita menjadi orang yang mewarnai mereka yang tentunya engkau akan tahu ternyata orang-orang itu memang nggak suka dengan omongan agama. Kalau bicara di grup, alhamdulillah sekarang ya ada banyak potongan-potongan video yang bermanfaat. Nasihat-nasihat tulisan-tulisan yang berguna. Itu mungkin dapat menjadi bahan. Dalam rangka mewarnai kawan-kawan -kawan. -kawan berpikir kepada mereka tadi kita juga sampaikan yuk kita bagaimana merenungkan ciptaan Allah, bagaimana kegiatan sosial, melihat orang-orang yang susah. Intinya bagaimana antum mengajak mereka untuk ingat bahwa kehidupan ini fana. Kita bakal mati. Semoga dengan cara seperti itu hati mereka jadi lembut sehingga antum dapat mengajak mereka kepada Allah azza wajalla. Tapi ketika tidak mampu, maka antum harus berhati-hati. Antum harus hadir dan pergi. Ketika memang dibutuhkan, antum hadir. Nah, dibutuhkan selamat tinggal. Ustadz, kadang-kadang kita ini nggak enakan sama orang-orang. Anda dianggap kaku ini dan itu, nggak ada masalah. Nabi Wasallam dianggap sok suci sama orang-orang musyrik. -orang Nabi Lut dianggap sok suci oleh kaum. Maka kita harus sabar menghadapi bulian dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Tapi insya Allah harapan anak masih banyaklah kebaikan yang kadang kala mereka karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka tadi pergaulan bebas laki perempuan yang dibicarakan kadang kala ya urusan dunia, urusan perut dan yang di bawah perut sehingga perlu keberadaan antum di sana mewarnai. Tapi kalau tidak mampu, antum harus pergi. Barakalofik. Nah. Baik. Jazakullah khair. fik Ustaz.